On onde mande rancak bana sana kali ini awak akan menceritakan film war yang dirilis pada tahun 2007 film ini dibintangi oleh Jet Li, Jason Statham dan Terry Chen Film ini bercerita tentang dua anggota FBI yang bernama John Crawford alias Jason Statham dan Tom Lone alias Terry Chen untuk meringkus gangster Cina dan Yakuza. Bagaimana ceritanya? Oke kita langsung aja masuk ke ceritanya sana. Pada awal cerita, John Crawford dan Tom Lone melakukan penyergapan untuk menangkap Rock yang diperankan oleh Jet Li. John dan Tom berhasil menghabisi anak buah Rock. Tembak menembak pun terus terjadi berhasil menyudutkan John dan nyaris menembaknya. Tom segera menyelamatkan John dengan menembak Rock hingga jatuh ke laut. Mayatnya tidak pernah ditemukan. John dan Tom menganggap sudah mati. Ternyata dugaan mereka itu salah. Rock masih hidup dan memburu Tom yang telah berhasil menembaknya. Dia juga membunuh anak dan istri Tom, kemudian membakar rumahnya dan menembak kepalanya hingga tidak bisa dikenali. Beberapa menit kemudian, John datang untuk menikmati cutinya bersama Tom. Ketika sampai di rumah Tom, John terkejut. Melihat rumah Tom terbakar dan temannya mati hingga tak bisa dikenali wajahnya. Tiga tahun kemudian, Rock datang melakukan aksinya di Klub Zero, kawasan geng Yakuza di San Francisco. Rock mulai memasuki Klub Zero dan membunuh anak buah Shiro alias geng Yakuza. Beberapa menit kemudian, John sebagai agen FBI datang mengecek lokasi kejadian. Ternyata John menemukan bekas peluru yang sama yang pernah ditemukan di rumah Tom. Rock berada di kediaman Cheng. Cheng menugaskan Rock mengambil kembali sepasang kuda emas antik milik keluarga Cheng yang dicuri oleh Shiro 30 tahun lalu. Cheng juga tidak menyadari kalau Rock juga punya rencana sendiri untuk mengadu domba kedua mafia besar itu. Pada malam hari, anak buah Shiro mengantarkan mobil mewah yang di dalamnya ada sepasang kuda emas antik. Tiba-tiba, ada seorang kapten polisi menghalangi anak buah Shiro ketika di perjalanan. Kapten polisi ini sudah bekerja sama dengan anak buah Cheng untuk mengambil lagi sepasang kuda emas antik itu. Mereka disuruh menunggu dengan menghadap ke arah pagar, kemudian Rock menyuruh untuk membunuh semua anak buah Shiro, dan mereka pun mati dengan sadis ditembak oleh anak buah Cheng. Gak lama kemudian John datang bersama timnya, cek sana cek sini dan ketebak kemana arah eksekusi ini. Besok siangnya John mendatangi kapten polisi yang menjual informasi kerok di sebuah kafe. John menanyakan siapa yang menyuruhnya. Kapten polisi pengkhianat itu nggak tahu siapa yang menyuruhnya. Yang jelas dia kerja untuk Triad dan Cheng. Kemudian kapten polisi itu akan dibawa ke kantor. Di saat baru keluar dari pintu kafe, kapten polisi itu dibunuh oleh Rock dengan sniper. John pun segera mengejar Rock, <tuk> tapi pengejaran itu gagal. Rock hilang bagai hantu. Akhirnya, Rock ini mau ketemuan sama John dengan alasan barang curian, padahal nampak di sini Rock pengen bermain dengan John. Dan benar, barang curian gak ada satupun alias kosong. Selanjutnya misi adu domba dengan memancing anak buah Cheng yang lagi kopdar di wilayah Triat. Para bikers Cheng esmosi. Dikiranya yang bersepeda motor itu adalah orang Yakuza. Dengan esmosi, anak buah Cheng segera mengejar pengendara yang pakai helm itu. Terjadi aksi kejar-mengejar. Rock ternyata membawa anak buah Cheng ke tempat basecamp Yakuza lagi kopdar. Terjadi perkelahian antar geng di sana. Mereka semua saling bunuh. Lalu Rock tanpa ampun membunuh yang tersisa dari perkelahian tersebut. Salah satu anak buah Cheng mau kabur dari pengejaran Rock. Tapi ya gitu. Kena cucuk sama pedangnya Rock. Pedang gaya Yakuza. Besoknya John dan tim FBI-nya cek ke TKP. Dan berkata Freddy for War. Berarti ini akan ada perang antar geng. Saudarati, anak buah Cheng tidak terima adiknya kebunuh. Dia mau membalaskan dendam ke anak buah Yakuza. Tapi dilarang oleh Cheng. Rock mesti berhasil mengadu domba dua geng ini. Dengan memuluskan jalan Saudarati. Memberikan sedikit pepatah dan memberikan kode di korek api. Nama tempat kafe Yakuza. Agen FBI tahu akan ada terjadi peperangan antar dua geng besar itu. Anak buah Cheng akan melakukan penyerangan di kedai teh sayu di kafe Yakuza. Peperangan pun terjadi. Anak buah Cheng menyerang Takada and the gang dengan pistol. Tim FBI sudah ikut menembak. Tak lama kemudian datanglah John Crawford. John dan tim FBI-nya masuk ke dalam kedai teh sayu dan menembak anggota geng yang melawan. Akhirnya dua geng tersebut bisa dihentikan dan ditangkap oleh tim FBI. Namun Rock dengan snipernya tetap menghabisi semua anggota geng. Terjadi perkelahian antara agen FBI dengan anggota geng. Salah satu anak buah kepercayaan Cheng berhasil kabur dari tangkapan FBI. John terus diserang sama anak buah Yakuza. Dengan keahlian John, mereka semua terbunuh. Dan sekarang yang tersisa hanyalah Takeda. Takeda berusaha membunuh John, tapi sayangnya peluru Takeda habis. Takeda pun mati di tangan John. Ketika keluar kafe, John melihat Rock yang sedang menaiki mobilnya. John langsung mengejar Rock. Skill driver Rock juga paten, sehingga membuat John terkecoh. Rock selalu berhasil kabur dari kejaran John. Rock bertemu dengan anaknya Shiro. Ternyata Rock tidak sepenuhnya mengkhianati Shiro. Dia memang sengaja ditugaskan bekerja dengan Cheng. Dan anak Shiro menyuruh Rock untuk membunuh juga istri dan anaknya Cheng. Anak buah Shiro juga ikut pergi membantu Rock untuk memastikan istri dan anak Cheng terbunuh. Akhirnya Benny menelpon John. Benny bilang dia menemukan dokter yang bisa mengubah wajah seseorang. John memperlihatkan foto Rock kepada dokter tersebut. Dokter itu tidak berani bilang namanya. Ya, seperti inilah aku mengubah wajahnya. Kali ini, Rock ingin menghabisi Cheng. Anak buah Shiro sudah bersiap di luar rumah. Ketika anak buah Cheng datang menodongkan senjata ke arah Cheng, terjadi perselisihan di antara mereka berdua. Dan akhirnya saling tembak. Kemudian Rock datang menghajar saudara Ti, Lalu kemudian membunuhnya dan juga membunuh Cheng. Di luar rumah Cheng, anggota Rock sudah beraksi. Selanjutnya, Rock pergi ke kamar istri Cheng, namun tak terduga, Rock pura-pura menembaki istri Cheng dan anaknya. Rock dipantau oleh anak buah Shiro di luar. Di saat Rock keluar, anak buah Shiro ingin kepala istri dan anak Cheng. Lalu, tanpa diduga, Rock juga membunuh anak buah Shiro dengan pedang. Diam-diam, Rock menyelamatkan istri beserta putri tunggal Cheng. Ketika semua itu terjadi. Tim FBI John sudah standby di sana untuk memotret setiap kejadian yang terjadi di kediaman Cheng. Lalu, foto itu dikirim ke John. Shiro baru mendarat di San Francisco dan ketemu anaknya. Shiro menyuruh anaknya segera pergi ke Jepang untuk mengawasi bisnis ayahnya di Jepang. Tak lama kemudian, John datang. John menanyakan tentang Rock. Shiro mengatakan bahwa Rock ini hanya mitos. Lalu John memperlihatkan foto Rock ketika membantai anak buah Shiro ketika di lokasi rumah Cheng. John menggertak Shiro. Kalau Rock dan Shiro berdua berantem nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata ini mengarah ke Shiro, maka Shiro nggak akan bisa melihat Jepang lagi. Shiro tetap berpura-pura tidak mengenal siapa itu Rock. Esoknya, Rock datang menemui Shiro untuk menyerahkan sepasang kuda emas antik yang berhasil diambilnya dari Cheng. Ketika itulah Shiro membongkar pengkhianatan Rock dengan memperlihatkan foto bahwa Rock menyelamatkan istri dan putri Cheng. Ini berarti meninggalkan ancaman di kemudian harinya. Akibatnya, Shiro memerintahkan anak buahnya agar memaksa Rock sampai mengaku di mana posisi istri dan anak Cheng. Namun, Rock berhasil membebaskan diri. Keadaan berubah. Rock membantai seluruh anggota Ekuza dan yang tersisa adalah Shiro. Rock bertarung dengan Shiro menggunakan pedang. Ketika itulah Rock membuka identitas aslinya. Ternyata dia adalah Tomlon. Rock gagal membunuh Tom dan Tom kemudian melakukan operasi plastik mengubah wajah dan suaranya. Dengan begitu Tom bisa balas dendam langsung kepada orang yang telah memberikan perintah membunuh keluarganya. Lalu Shiro mengatakan suatu hal yang mengejutkan Rock. Dari John lah dia mengetahui di mana tempat tinggal Tom Lon dan mengirim Rock untuk membunuhnya. Dengan rasa tidak percaya, Rock memberikan rasa sakit ke Shiro. Dan Shiro terus berkata tentang John. Akhirnya Rock segera memotong kepala Shiro dan mengirimkan kepala Shiro ke anak Shiro di Jepang. Kemudian adegan berikutnya, Istri Cheng dihadiahi oleh Rock sebuah satu kuda emas antik untuk membuka lembaran baru. Rock menelpon John untuk bertemu di suatu tempat. John pun datang. John masih tidak mengetahui kalau Rock adalah Tom sahabatnya dulu. Ketika Tom dan Rock bertemu, mereka langsung berkelahi. <tong> Ketika itulah Rock membuka identitas aslinya. John pun terkejut. Ia lalu mengatakan kalau ia memang memberikan alamat Tom atas permintaan Shiro. Yakuza hanya ingin memberikan sedikit pelajaran karena Tom telah berani menembak Rock tepat di wajahnya. John tidak mengetahui kalau Shiro mengirim Rock langsung dan malah membantai keluarga Tomlon. John mengaku salah dan meminta maaf, tapi Rock menolak dan mengatakan kalau Tomlon sudah lama mati. Saya adalah Rock. Tanpa disadari oleh Rock John menempatkan sniper di dekat sana. Sniper bersiap-siap membidik Rock dan mau menembak Rock, tapi John menghalanginya. Lalu Rock segera mengambil kesempatan ini dengan langsung menembak John dan melarikan diri. Di akhir film ini ditunjukkan kalau Rock alias Tomlon sedang naik mobil menuju keluar kota dan memulai kehidupan yang baru, berbekal uang yang dia rampas dari Shiro. Dan film pun tamat. Kesimpulannya sana, bertemanlah dengan orang yang baik-baik maka kita juga akan terbawa menjadi orang yang baik. Minum teh talua di Gumarang. Minumnya rame-rame. Yuk dengan hati senang, kita like and subscribe beramai-ramai. Onde mande, rancak bana.